Pengajaran dan perbincangan untuk kali ini berdasarkan tajuk garis lurus, di mana subtajuknya adalah garis lari. Pengenalannya berkaitan dengan penerangan bagaimana menyelesaikan masalah garis lurus yang melibatkan garis lari. Contoh satu, carikan persamaan untuk garis lurus yang melalui titik 2, 2 dan selari dengan garis lurus Y sama dengan 4X tambah 3. Langkah yang perlu dibuat, langkah pertama anggapkan persamaan garis lurus yang hendak dicari adalah satu garis lurus yang melalui titik yang diberi iaitu 2, 2. Manakala garis yang diberi adalah garis lurus Y sama dengan 4X tambah 3. Dalam soalan menyatakan bahawa kedua-dua garis lurus adalah selari. Berdasarkan kepada garis lurus yang kedua, kita dapati bahawa nilai kecerundan dia adalah 4. Oleh kerana dua garis lurus ini selari, bermakna garis lurus yang pertama mempunyai nilai kecerundan yang sama iaitu 4. Jadi menggunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C, kita gantikan nilai M, kecerundan yang diperolehi sebagai 4. Dan untuk mendapatkan nilai C, kita gantikan ataupun kita lalukan pada titik yang diberi iaitu titik 2, 2. Titik 2 sebagai nilai X, titik 2 adalah nilai Y. Gantikan nilai Y dengan nilai 2, gantikan nilai X dengan nilai 2. Tambah C, 2 sama dengan 4 darab 2, 8 tambah C. Pindahkan 8 ke kiri, kita memperolehi 2 tolak 8 sama dengan C. Maka C yang diperolehi adalah negatif 6. Jadi, persamaan garis lurus yang dikendaki adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai kecerungan digantikan dengan nilai 4, manakala nilai C digantikan dengan nilai negatif 6. Jadi, kita akan dapatlah Y sama dengan 4X tambah darab tolak tolak 6. Persamaan garis lurus yang dikendaki adalah Y sama dengan 4X tolak 6. Contoh 2, diberi garis lurus Y sama dengan KX tolak 7 adalah selari dengan garis lurus 3Y tolak 6X sama dengan 12. Cari nilai K. Jadi berdasarkan soalan, diberi persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan KX tolak 7, di mana kecerungan dia diambil sebagai M1, nilai dia K. Manakala garis yang kedua adalah 3Y tolak 6X sama dengan 12. Kita tukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kita bawakan 6X ke sebelah kanan. Kita mendapat 3Y sama dengan 12 tambah 6X. Kita pindahkan 3 sebelah kanan. Kita mempunyai 12 bahagi 3 tambah 6 bahagi 3X. Diringkaskan 12 bahagi 3, 4. Tambah 6 bahagi 3, 2. Oleh itu, garis lurus yang kedua mempunyai kecerungan sebagai M2 iaitu 2. Oleh kerana kedua-dua garis lurus adalah selari, membawa makna kecerungan M1 sama dengan kecerungan M2. Kecerungan M1 saya gantikan dengan nilai K, manakala kecerungan M2 digantikan dengan nilai yang diperolehi iaitu 2. Daripada sini, kita dapati nilai K yang hendak dicari adalah 2. Contoh 3, dalam rajah di bawah, garis lurus PQ dan RS adalah selari. Cari, di sini ada 4 bahagian soalan. Yang pertama, kecerungan garis lurus RS. Soalan B, persamaan garis lurus RS. Soalan C, koordinat titik R. Manakala bahagian D adalah persamaan garis lurus QR. Daripada gambar rajah serta kartesian, kita dapati bahawa garis lurus RS selari dengan garis lurus PQ. Oleh itu, kita dapatkan kecerungan garis lurus PQ menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Berdasarkan gambar rajah, pada koordinat Q kita letakkan X1, Y1, manakala pada koordinat P diletakkan X2, Y2. Kedua-dua bacaan kita gantikan dalam formula Y2 dengan nilai 12, Y1 dengan nilai 6, X2 dengan nilai 8 dan X1 dengan nilai 0. Apabila diselesaikan 12 tolak 6, kita memperolehi 6, 8 tolak 0, 8. Diringkaskan sebagai 3/4. Dan berdasarkan gambar rajah, diketahui bahawa
Garisan lurus RS selari dengan garis lurus PQ. Yang ini bermaksud kecerunan RS dah tentulah sama dengan kecerunan PQ. Jadi kecerunan RS, kecerunan PQ saya gantikan dengan 3/4. Jadi kecerunan RS adalah bernilai 3/4. Untuk menjawab bahagian B pula, daripada bahagian A tadi kita dapati bahawa nilai kecerunan RS adalah 3/4, di mana untuk menentukan persamaan garis lurus RS, kita menggunakan formula Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M kita ganti dengan nilai yang kita dapat iaitu 3/4, dan untuk mendapatkan nilai C, kita landukan melalui titik yang kelihatan di situ iaitu titik S, 12.6. Di mana 12 untuk nilai X, 6 untuk nilai Y. Gantikan kedua-dua nilai dalam persamaan Y sama dengan 3/4 X tambah C untuk memperolehi nilai C. Y kita ganti dengan 6 dan X digantikan dengan nilai 12. Kita ringkaskan 4 dan 12, 4 darab 1, 4 darab 3. Kita mendapat 6 sama dengan 3 darab 3, 9 tambah C. Kita bawa 9 ke sebelah kiri, kita mendapat 6 tolak 9 sebagai C. C adalah negatif 3. Jadi persamaan garis lurus RS diberikan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M nilai kecerunan kita gantikan dengan nilai 3/4 dan nilai C digantikan dengan nilai negatif 3. Jadi persamaan garis lurus RS adalah Y sama dengan 3/4 X tolak 3. Soalan C adalah berbunyi cari koordinat titik R. Daripada jawapan bahagian B tadi, kita tahu bahawa persamaan garis lurus RS adalah Y sama dengan 3/4 X tolak 3. Berdasarkan garis lurus RS, R berada di atas spasi X, dah tentulah koordinatnya dilabelkan sebagai X sifar. Dan untuk menentukan nilai X pada koordinat R, kita ambil persamaan garis lurus RS iaitu Y sama dengan 3/4 X tolak 3 melalui koordinat R iaitu X sifar. Di mana nilai X kita ganti dengan X dan nilai Y digantikan dengan nilai sifar. Gantikan X dan Y dalam persamaan garis lurus RS di mana Y digantikan dengan sifar dan X digantikan dengan X tolak 3. Bawakan 3 ke kanan, kita dapat sifar tambah 3 sama dengan 3/4 X. Sifar tambah 3, 3 sama dengan 3/4 X. Letak 1 di bawah 3 darab silang. 1 darab 3 X, kita dapat 3 X. 3 darab 4, kita dapat 12. Jadi X sama dengan 12 dibahagi 3. X dapatlah 4. Jadi nilai X untuk koordinat R adalah 4. Maka koordinat R boleh ditulis sebagai 4 sifar. Berdasarkan jawapan bahagian C, kita dapati bahawa koordinat R adalah 4 sifar. Saya letakkan pada gambar rajah koordinat R sebagai 4 sifar. Jadi, dan daripada gambar rajah juga kita perhatikan koordinat Q iaitu adalah sifar 6. Di mana daripada sini kita boleh nyatakan pintasan Y ataupun C sebagai 6 dan koordinat R mewakili pintasan X sebagai 4. Dan kita tentukan nilai kecerunan menggunakan formula M adalah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Di mana pintasan Y digantikan dengan nilai 6, manakala pintasan X digantikan nilai-nilai 4. Diringkaskan sebagai negatif 3/2. Dengan menggunakan formula Y sama dengan MX tambah C, kita akan dapat persamaan garis lurus QR. Di mana M, kecerunan, digantikan dengan nilai negatif 3/2 X, manakala C sebagai pintasan Y digantikan dengan nilai 6. Jadi garis lurus QR adalah Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 6.